Alright guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Berjumpa lagi di channel SSR Motorsport. Okay, so kita masih lagi bersama dengan Mitsubishi Lancer Evo 6. Okay. Hari demi hari kita mencari dia punya masalah apa yang menyebabkan dia jerk. Dia sukar untuk dituning. Oke. So, kemarin suatu kali fuel pump kita dapati dia punya wiring ini memang banyak masalah lah. Dia banyak sambung. Satu dia berdepan dengan masalah housing nih yang memang ada masalah. Jadi voltage kemarin pun memang sangat drop lah. Memang sangat drop. Dia apa? Dia tidak anu orang bilang. Tidak apa-apa. Dan kita dapati lagi dia ada sambung di sini. Ini sambung sini. Ini sambung sini. Ini memang pipel pump, tapi yang ini tidak pasti apa. Oke. Jadi apa yang kita mau cakap di sini? Wiring macam ni, pendawaian macam ni memang tidak sesuai lah. Okay. Memang tidak sesuai. Apatah lagi kalau anda memakai enjin sebesar ini. Okay. Memang tidak sesuai. Okay. Apa yang kita boleh saja, kita perlu tarik baru lah. Perlu pasang untuk yang jalan paling cepat. Kita akan pasang tarik relay baru. Oke. Okay. Direct daripada baterai. Dan dia dikawal oleh satu relay. Oke. Okay. Dan di dalam sana dia ada switch lah. Switch untuk kawal on off dia. Oke. Okay. Sekali lagi kita ingatkan untuk yang macam ni dia memang tidak sesuai. Jangan buat pendawaian macam tu di kereta anda. Oke. Okay. So sini kita tarik baru dia. Oke. Okay. Tarik dia. Untuk isi untuk fuel pump sendiri saja. Oke. Okay. Ini kabelnya. Ah, kabel besar. Positif dan negatif 12 volt direct ke fuel pump yang dikawal oleh relay dan juga switch. Oke. Okay. So sekali lagi suka kami ingatkan, jangan buat macam ni. Oke. Okay. Ianya tidak efisien, voltage tidak stabil, sambungan tidak ada. Patri. Oke. Okay. At least ada solder, dia ada padu sedikit. Sekarang kita perlu kembalikan dia punya voltage asal seperti 13 ataupun 12. Baru dia boleh pergi. Oke, okay guys. Jumpa lagi.